Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Kak. Oke, hari ini kita lanjut materi minggu kemarin ya. Bentar, saya share screen. Wah, baru 19 orang nih, Sel. Mau langsung atau mau nunggu, Sel? Enggak apa-apa, Pak. Ini saya record, Pak. Oke. Oke, udah muncul ya. Nah, minggu kemarin ini terakhir tadi info dari Sally slide 244. Jadi tentang bahan-bahan pensuspensi sintetik. Oke. Amaliah Majid. Dibaca Amaliah. Ya, Pak. Bahan pensuspensi sintetis. Pertama, derivat selulosa termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa atau metosol tilos. Karboksi metil selulosa atau CMC hidroksi metil selulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor, misalnya metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan menambah viskositas dari cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Semakin besar angkanya, berarti kemampuannya semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, sehingga banyak dipakai dalam produksi makanan. Dalam farmasi, selain untuk bahan pensuspensi, juga digunakan sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. Yang kedua, golongan organik polimer. Yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah karbopol 934 dengan nama dagang suatu pabrik. Merupakan serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai pensuspensi. Untuk memperoleh viskositas yang baik, diperlukan kadar kurang lebih 1%. Karbopol sangat peka terhadap panas dan elektrolit. Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan viskositas dari larutannya. Oke, kita masuk ke bahan-bahan pensuspensi sintetik. Yang pertama contohnya adalah derivat selulosa. Termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa, metosol atau tilose, karboksi metil selulosa, hidroksi metil selulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor. Misalnya metosol 500. Nah, angka ini menunjukkan kemampuan menambah viskositas dari cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Semakin besar angkanya, berarti kemampuannya semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus dan tidak beracun, sehingga banyak dipakai dalam produksi makanan. Dalam farmasi, selain untuk bahan pensuspensi, juga digunakan sebagai laksansia dan bahan penghancur atau desintegrator pada pembuatan tablet. Contoh berikutnya, yaitu yang kedua, golongan organik polimer. Yang paling terkenal adalah karbopol 934 atau nama dagang suatu pabrik yang merupakan serbuk putih bereaksi asam sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit serta sedikit pemakaiannya sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi. Karbopol sangat peka terhadap panas dan elektrolit, hal tersebut akan mengakibatkan penurunan viskositas dari larutannya. Jadi kalau kalian lihat tuh, kalau kalian CMCNA itu kan biasanya ngelarutinnya pakai air panas ya. Jadi kalau kalian, maksudnya ini contoh yang dengan penambahan pemanas atau pekat ada panas, biasanya dia berbanding lurus nih sama si viskositas gitu. Jadi kalau misalnya kamu panasin, dia semakin encer. Karena posisinya kayak si MCNA atau si karbopol ini, kalau kamu masukin di larutin di panas, nanti selama-lama kan pada saat keadaan dingin, dia akan menjadi tambah kental. Nah, itu juga mengakibatkan si viskositasnya menjadi tinggi.
Oke, kita lanjut ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suspensi. Menurut Lakman, halaman 479 sampai 491. Oke. Anita Rahman, lanjut Anita. Anita ada? Iya, Pak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. Satu, kecepatan sedimentasi atau hukum Stokes. Untuk sediaan farmasi tidak mutlak berlaku, tetapi dapat dipakai sebagai pegangan supaya suspensi stabil, tidak cepat mengendap, maka perbedaan antara fase terdispersi dan fase pendispersi harus kecil. Dapat menggunakan sorbitol atau sukrosa. BJ medium meningkat. Diameter partikel diperkecil, dapat dihaluskan dengan blender atau koloid. Memperbesar viskositas dengan menambah suspending agen. Yang kedua, pembasahan serbuk. Untuk menurunkan tegangan permukaan, dipakai wetting agen atau surfaktan, misal span atau twin. Yang ketiga, floatasi atau terapung disebabkan oleh yang pertama, perbedaan densitas. Yang kedua, partikel padat hanya sebagai terbasahi dan tetap pada permukaan. Yang ketiga, adanya absorpsi gas pada permukaan zat padat. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan humektan. Humektan ialah zat yang digunakan untuk membasahi zat padat. Mekanisme humektan mengganti lapisan udara yang ada di permukaan partikel sehingga zat mudah terbasahi. Contoh gliserin atau propileng glikol. Yang keempat, pertumbuhan kristal. Larutan air suatu suspensi sebenarnya merupakan larutan jenuh. Bila terjadi perubahan suhu, dapat terjadi pertumbuhan kristal. Ini dapat dihalangi dengan penambahan surfaktan. Adanya polimorfisme dapat mempercepat pertumbuhan kristal. Jadi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suspensi. Yang pertama adalah kecepatan sedimentasi atau hukum Stokes. Untuk sediaan farmasi tidak mutlak berlaku, tetapi dapat dipakai sebagai pegangan supaya suspensi stabil, tidak cepat mengendap, maka perbedaan antara fase terdispersi dengan fase pendispersi harus kecil. Dapat menggunakan sukrosa atau sorbitol, sehingga BJ medium meningkat atau bobot jenis. Diameter partikel diperkecil, maka dihaluskan dengan blender atau colloid mill, memperbesar viskositas dengan menambahkan suspending agent. Yang kedua, pembasahan serbuk. Untuk menurunkan tegangan permukaan, dipakai wetting agent atau surfaktan, karenanya adalah span dan twin. Yang ketiga adalah floatasi atau terapung, disebabkan oleh pertama perbedaan densitas atau perbedaan dari bobot jenis. Partikel padat hanya sebagian terbasahi dan tetap pada permukaan. Yang ketiga adalah adanya absorpsi gas pada permukaan zat padat. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan humektan. Humektan ialah zat yang digunakan untuk membasahi zat padat. Mekanisme humektan mengganti lapisan udara yang ada di permukaan partikel sehingga zat mudah terbasahi. Contohnya adalah gliserin dan propylene glycol. Hal keempat yang perlu perhatikan, pertumbuhan kristal. Larutan air suatu suspensi sebenarnya merupakan larutan jernih. Bila terjadi perubahan suhu, dapat terjadi perubahan pertumbuhan kristal. Ini dapat dihalangi dengan penambahan surfaktan. Adanya polimorfisme dapat mempercepat pertumbuhan kristal. Oke. Lalu, definisi stabilitas suspensi. Oke, kita ke arah. Dilanjut, Pak. Ara ada, Ara? Ara? Ayo dia. Ayo dia ada. Dia Ayu. Dia Ayu ada? Ada, Pak. Lanjut ya. Definisi stabilitas suspensi.
Stabilitas adalah keadaan di mana suatu benda atau keadaan tidak berubah. Yang dimaksud dengan stabilitas suspensi ialah kestabilan zat pensuspensi dan zat yang terdispersi dalam suatu sediaan suspensi. Namun dalam sediaan suspensi, zat pensuspensi dan zat terdispersi tidak selamanya stabil. Stabilitas sediaan suspensi adalah cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas partikel agar khasiat yang diinginkan dapat merata ke seluruh sediaan suspensi tersebut. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah yang pertama, ukuran partikel. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya. Sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linier. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya dalam volume yang sama. Akan semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Maka, makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Maka dengan menambah viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Tetapi perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Oke, kita sekarang masuk ke definisi stabilitas suspensi. Stabilitas adalah keadaan di mana suatu benda atau keadaan tidak berubah. Jadi yang dimaksud dengan stabilitas suspensi ialah kestabilan zat suspensi dan zat yang terdispersi dalam suatu sediaan suspensi. Namun dalam sediaan suspensi, zat suspensi dan zat terdispersi tidak selamanya stabil. Stabilitas sediaan suspensi adalah cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas partikel agar khasiat yang diinginkan dapat merata ke seluruh sediaan suspensi tersebut. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama adalah ukuran partikel. Untuk ukuran partikel, erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampang. Jadi di mana antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan yang linier. Atau dia searah. Jadi kalau misalnya zat makin nih, dia makin, nah saya habisin dulu ya. Artinya semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya. Atau dalam volume yang sama akan semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Jadi sebenarnya gini, kalau dalam sebuah wadah atau media gitu ya, media kalau zat yang ukurannya misalnya 10 mm dengan 5 mm itu kan pasti lebih banyak zat yang lebih banyak, kalau kita bilang dia ukurannya lebih banyak, lebih besar yang 10 mm, tapi kalau untuk jumlahnya lebih banyak yang 5 mm. Dengan 5 mm ini dia lebih banyak juga yang menyerap, atau jadi media yang atau cairan pembuahnya itu lebih banyak terserap di partikel yang ukurannya 5 mm. Nah, itu kan memperlambat dari proses pengendapan. Jadi di sini keterangannya kan kalau untuk si ukuran partikel
semakin besar ukuran partikelnya, dia semakin kecil. Jadi karena ukurannya besar-besar, jadi dia lebih cepat mengendap. Tapi kalau ukurannya dia lebih kecil dengan media disolusi yang justru dia lebih banyak, bukan media disolusi, media pembawanya, jadi dia lebih lebih lama sebenarnya mengendapnya. Kenapa? Karena si partikel ini terserap, menyerap media pembawanya itu lebih banyak, jadi lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk proses pengendapan. Makanya di sini ada keterangannya, untuk memperkecil gerakan mengendapnya, maka kita harus memperkecil nih si ukuran partikelnya untuk memperlambat proses pengendapan. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan alir dari suatu cairan tersebut. Makin kental cairan, maka kecepatan alirannya semakin turun. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Maka dengan menambah viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang dikandung dapat diperlambat. Tetapi, perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mulai dikocok dan dituang. Nah, ini sebenarnya balik lagi ya. Kalau suspensi sendiri kan jatuhnya dia bukan yang sediaannya kental atau seperti emosi. Karena apa? Karena si suspensi ini kan jatuhnya hanya si... Oke, izin dulu bentar ya, Ajan. Saya off dulu bentar.
Oke, kita lanjut ke viskositas ya. Jadi tadi sebenarnya kalau suspensi ini dia hanya proses di mana zat aktif yang agak sukar larut atau sukar larut dalam air didispersikan di cairan pembawa yang cairan pembawanya atau medium pembawanya dia membuat si zat aktif dilarut. Nah, makanya kenapa didispersikan dalam bentuk partikel kecil dengan penambahan si suspending agent. Nah, jadi kita juga bisa pilih nih antara suspending agent yang memang sebenarnya juga bisa buat untuk menambah kekentalan sama untuk menurunkan tegangan permukaan atau sebagai wetting agent juga. Kayak gitu aja. Tapi tidak yang seperti emulsi ya, yang memang sebenarnya dia komponennya ada minyak yang memang membuat dia jadi lebih kental. Beda dengan suspensi yang dasarnya sendiri hanya untuk mendispersikan zat padat atau zat aktif dalam bentuk padatan yang tidak larut dalam cairan pembawa. Lalu kita masuk ke faktor berikutnya adalah jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antar partikel tersebut. Benturan ini menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu singkat. Nah, ini juga faktor yang jumlah partikel ini sebenarnya kita agak susah ya. Kalau misalnya posisinya memang zat padatnya banyak yang harus didispersikan atau jumlahnya cukup banyak untuk didispersikan. Nah, untuk mencegah proses terjadi endapan ini ya tadi, kita perlu menambahkan contoh, misalnya pembasah serbuk atau wetting agent. Nah, itu juga buat apa? Jadi pada saat sediaan ini didiamkan, dia karena banyaknya partikel tapi licin gitu, karena ada si pembasah ini, akhirnya dia tidak terjadi benturan yang menyebabkan cepatnya terbentuk endapan, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya. Apa nih? Fahmi, dilanjut Fahmi. Fahmi ada? Oke, catat dulu. Oke. Definisi stabilitas suspensi. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah sifat muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan. Demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Sifat bahan tersebut merupakan sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Stabilitas fisik suspensi. Formasi didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Bila partikel mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan yang ringan. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan yang membentuk agregat dan selanjutnya membentuk compacted cake dan peristiwa yang disebut caking. Kalau dilihat dari faktor-faktor tersebut di atas, faktor konsentrasi dan sifat dari partikel merupakan faktor yang tetap. Artinya tidak dapat diubah lagi karena konsentrasi merupakan jumlah obat yang tertulis dalam resep dan sifat partikel merupakan sifat alam. Yang dapat dirubah atau disesuaikan adalah ukuran partikel dan viskositas. Ukuran partikel yang dapat diperkecil dengan menggunakan pertolongan mixer, homogenizer, koloid nil, dan mortir. Sedangkan viskositas fase eksternal dapat dinaikkan dengan penambahan zat pengental yang dapat larut ke dalam cairan tersebut. Bahan-bahan pengental ini sering disebut sebagai suspending agent, bahan pengsuspensi.
umumnya bersifat mudah berkembang dalam air atau hidrokoloid. Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya. Yang keempat adalah sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak terlalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukarlarut dalam cairan tersebut. Sifat bahan tersebut merupakan sifat alam, maka kita tidak dapat mengaruhinya. Stabilitas fisik suspensi farmasi didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Bila partikel mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan yang ringan. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat satu sama lain, dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk compacted cake, dan peristiwa ini disebut dengan caking. Kalau dilihat dari beberapa faktor tersebut di atas, faktor konsentrasi dan sifat dari partikel merupakan faktor yang tetap, artinya tidak dapat dirubah. Karena konsentrasi merupakan jumlah obat yang tertulis dalam resep. Ya tadi yang saya sempat bahas. Jadi kalau misalnya kita mau jumlah partikelnya cukup banyak, nggak bisa juga karena memang itu sifat alami dari partikel yang kita tidak bisa rubah. Nah, di sini keterangannya yang dapat diubah atau disesuaikan adalah ukuran partikel dan viskositas. Jadi ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggunakan pertolongan besar, homogenizer, colloid mill, dan mortise. Sedangkan fase viskositas fase eksternal dapat dikaitkan dengan penambahan zat kental yang dapat larut ke dalam cairan tersebut. Bahan pengetahuan ini sering disebut dengan suspending agent atau bahan suspensi yang umumnya bersifat mudah berkembang dalam air atau hidrokoloid. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi ya, karena kalau ini kan ngomongnya balik lagi ke si viskositas sama ukuran partikel. Nah, kalau memang sebenarnya si zat aktifnya banyak atau zat aktifnya dalam jumlah yang banyak yang perlu dispesifikan agar dia tidak berbenturan, jadi kita perlu penambahkan si wetting agent terkait sama tadi jumlah partikel aerosol konsentrasi agar tidak terjadi berbenturan yang memang menyebabkan proses pengendapannya jadi lebih cepat. Oke, penilaian stabilitas suspensi. Oke. Lanjut ya, Pami, dikit tadi. Oke, Pak. Penilaian stabilitas suspensi. Yang pertama, volume sedimentasi. Salah satu syarat dari suatu suspensi adalah endapan yang terjadi harus mudah terdispersi dengan pengocokan yang ringan. Sehingga perlu dilakukan pengukuran volume sedimentasi. Volume sedimentasi adalah suatu rasio dari volume sedimentasi akhir dalam kurung FU, VU terhadap volume mula-mula dari suspens atau V0. Sebelum mengendap, volume sedimentasi dapat mempunyai harga dari kurang dari 1 sampai lebih dari 1. Yang kedua, derajat lokulasi adalah suatu rasio volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi terhadap volume sedimen akhir suspens deflokulasi atau VOC. Yang ketiga, metode reologi. Metode ini dapat digunakan untuk membantu menentukan perilaku pengendapan dan pengaturan pembawa dan zat dan sifat yang menonjol mengenai susunan partikel dengan tujuan untuk perbandingan. Metode reologi menggunakan viskometer Brookfield. Yang keempat, perubahan ukuran partikel digunakan cara Friis-Tau sealing, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku lalu dinaikkan kembali mencair kembali lebih dari titik beku. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal dan dapat menunjukkan kemungkinan keadaan berikutnya setelah disimpan lama pada temperatur kamar. Yang pokok yaitu menjaga tidak akan terjadi perubahan ukuran partikel distribusi, ukuran, dan sifat kristal. Oke, kita lanjut ke penilaian stabilitas suspensi. Yang pertama adalah volume sedimentasi. Salah satu syarat dari suatu suspensi adalah endapan yang terjadi harus mudah didispersikan dengan pengocokan yang ringan, sehingga perlu dilakukan pengukuran volume sedimentasi.
Volume sedimentasi adalah rasio dari volume akhir terhadap volume mula-mula atau V0 sebelum mengendap. Jadi untuk volume sedimentasi dapat mempunyai harga. Harga yaitu dari 1, kurang dari 1 sampai lebih dari 1. Lalu penilaian selanjutnya adalah derajat flokulasi. Adalah suatu rasio volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokulasi. Jadi suspensi yang awalnya yang endap lalu yang di deflokulasi atau yang dikocok ya. Lalu yang ketiga adalah penilaian stabilitasnya metode reologi. Metode ini dapat digunakan untuk membantu menentukan perilaku pengendapan dan pengaturan pembawa dan sifat yang menonjol mengenai susunan partikel dengan tujuan untuk perbandingan. Metode reologi menggunakan viscometer Brookfield. Yang selanjutnya keempat adalah perubahan ukuran partikel. Digunakan cara freeze atau cycling yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku lalu dinaikkan sampai mencair kembali atau melebihi titik beku. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal dan dapat menunjukkan kemungkinan adanya keadaan berikutnya setelah disimpan lama pada suhu kamar. Yang pokok yaitu menjaga tidak akan terjadi perubahan ukuran partikel, distribusi ukuran, dan sifat kristal. Oke. Sekarang kita masuk ke sediaan cair lainnya yaitu emulsi. Oke, kita Iskandar. Iskandar. Iskandar ada? Iya, Pak. Emulsi. Pengertiannya menurut FV4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Tipe emulsi ada dua yaitu oleum in water atau OWE atau minyak dalam air atau MA dan water in oil atau WO atau air dalam minyak. Emulsi dapat distabilkan dengan penambahan bahan pengemulsi yang disebut emulgator atau surfaktan. Yang dapat mencegah koalesensi, yaitu penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar dan akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Surfaktan menstabilkan emulsi dengan cara menempati antar permukaan tetesan dan fase eksternal, dan dengan membuat batas fisik di sekelilingi partikel yang akan berkoalesensi. Surfaktan juga mengurangi proses emulsifikasi selama pencampuran. Yang kedua, komponen emulsi. Komponen emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar, yaitu bahan pembentuk emulsi yang harus ada di dalam emulsi. Yang pertama, fase disperse atau fase internal, atau fase diskontinu atau fase terdispersi, atau fase dalam, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil dalam zat cair lain. Yang kedua, fase eksternal atau fase kontinu, atau fase pendispersi atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung emulsi tersebut. Yang ketiga, emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Yang B, komponen tambahan, adalah bahan tambahan yang sering ditambahkan ke dalam emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya korigen saporis, odoris, koloris, pengawet, dan antioksidan. Kita masuk ke emulsi. Pengertiannya menurut FV4 adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Nah, kalau dia ini tetesan kecil, tapi kalau si suspensi partikel-partikel memang sebenarnya yang zat padat yang dihaluskan lalu didispersikan di cairan pembawa. Sementara kalau si emulsi sendiri dia dalam bentuk tetesan kecil. Nah, untuk tipe emulsi ada dua, yaitu oil in water atau minyak dalam air, dan water in oil atau WO atau air dalam minyak. Emulsi dapat distabilkan dengan penambahan bahan emulsi yang disebut dengan emulgator atau surfaktan yang dapat mencegah terjadinya koalesensi, yaitu di mana terjadi penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar yang akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Surfaktan menstabilkan emulsi dengan cara menepati antar permukaan tetesan dan fase eksternal, dan dengan membuat batas fisik di sekeliling partikel yang akan berkoalesensi. Surfaktan juga mengurangi proses emulsifikasi selama pencampuran.
Oke, kita lanjut ke komponen emosi. Untuk komponen emosi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar dan komponen tambahan. Untuk komponen dasar sendiri, dia terdiri dari bahan pembentuk, yaitu tiga, yaitu pertama fase dispers, atau fase internal, atau fase diskontinu, atau fase terdispersi, atau fase dalam. Yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil di dalam zat cair lain. Yang kedua adalah fase eksternal atau fase kontinu, fase pendispersi, fase luar, yaitu zat cair dalam emosi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung emosi tersebut. Komponen dasar berikutnya yaitu emulgator, adalah bagian dari emosi yang berfungsi untuk menstabilkan emosi. Komponen kedua dari emosi yaitu komponen tambahan, adalah bahan tambahan yang sering ditambahkan ke dalam emosi untuk memperoleh hasil lebih baik. Contohnya korengnya saporis, penambah rasa, bau, warna, pengawet, dan antioksidan. Lanjut lagi, Iskandar. Ya, Pak. Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal ataupun eksternal, maka emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, emulsi tipe O atau W, oil in water, atau MA, minyak dalam air, adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air fase eksternal. Yang B, emulsi tipe W atau O, water in oil, atau A atau M, air dalam minyak, adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal, sedangkan fase minyak sebagai fase eksternal. Tujuan pembuatan sediaan emulsi. Emulsi dibuat untuk diperoleh suatu preparat yang stabil dan rata dari campuran dua cairan yang saling tidak dapat bercampur. Oke, kita masuk ke tipe emulsi. Nah, berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal maupun eksternal, maka di emulsi digunakan menjadi dua macam, yaitu pertama tipe W, OW atau MA. Jadi emulsi yang terdiri dari butiran minyak, karena kan fase internalnya minyak ya, fase luarnya adalah air. Jadi yang fase minyak atau butiran minyak yang tersebar dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua tipe WO atau AM. Nah ini fase internalnya adalah air yang butiran air yang tersebar dalam minyak. Jadi si air ini fase internal, lalu minyaknya adalah fase eksternal. Tujuannya sendiri untuk pembuatan emulsi, yaitu emulsi dibuat untuk memperoleh suatu preparat yang stabil dan rata dari campuran dua cairan yang saling tidak bercampur. Oke, kita lanjut ke teori terjadinya emulsi. Romli, lanjut Romli. Iya, Pak. Teori terjadinya emulsi. Untuk mengetahui proses terbentuknya emosi, dikenal empat macam teori yang melihat proses terjadinya emosi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, teori tegangan permukaan atau surface tension. Molekul memiliki daya tarik menarik antara molekul yang sejenis yang disebut dengan daya kohesi. Selain itu, bentar Pak, ada yang beli. Ayo. Lanjut aja, Teguh. Tuh, sama aja yang baca Gu. Berapa? Teguh. Teguh, ada nggak Teguh? Teguh, ada? Lagi di jalan, Pak. Katanya, Pak. Oke, kita lanjut ke... Nanti si Romli nanti aja lagi repot ya. Kita lanjut ke... Indah Oktavia, ada Indah? Indah ada? Lulu ada Lulu? Lulu ada? Lulu katanya lagi di kampung Pak, susah sinyal. Oke, yaudah. Pak, boleh saya lanjut Pak? Oke, Romli, silakan Romli. Maaf ya Pak, maaf. Oh, gak apa-apa, Romli, santai. Lanjut, Romli.
Iya, Pak. Teori tegangan permukaan, surface tension. Molekul memiliki daya tarik menarik antara molekul yang sejenis yang disebut dengan daya kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan daya adhesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan tegangan permukaan. Dengan cara yang sama dapat dijelaskan terjadinya perbedaan tegangan bidang batas dua cairan yang tidak dapat bercampur. Tegangan yang terjadi di antara dua cairan tersebut dinamakan tegangan bidang batas. Semakin tinggi perbedaan tegangan yang terjadi pada bidang mengakibatkan antara kedua zat cair itu semakin susah untuk bercampur. Tegangan yang terjadi pada air akan bertambah dengan penambahan garam-garam anorganik atau senyawa-senyawa elektrolit, tetapi akan berkurang dengan penambahan senyawa organik tertentu antara lain sabun. Di dalam teori ini dikatakan bahwa penambahan emulgator akan menurunkan dan menghilangkan tegangan permukaan yang terjadi pada bidang batas sehingga antara kedua zat cair tersebut akan mudah bercampur. Yang kedua, teori orientasi bentuk baji, oriented wedge. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok hidrofilik, yakni bagian dari emulgator yang suka pada air, kelompok lipofilik, yakni bagian yang suka pada minyak. Nah, kita masuk ke teori terjadinya emosi. Untuk mengetahui proses terbentuknya emosi, maka dikenal dengan empat macam teori yang melihat proses terjadinya emosi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, teori yang pertama adalah teori tegangan permukaan atau surface tension. Molekul memiliki daya tarik menarik antara molekul yang sejenis yang disebut dengan daya kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan daya adhesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan dengan tegangan permukaan. Dengan cara yang sama dapat dijelaskan terjadinya perbedaan tegangan bidang batas dua cairan yang tidak bercampur. Tegangan yang terjadi antara dua cairan tersebut ditambahkan dengan tegangan bidang batas. Semakin tinggi perbedaan tegangan yang terjadi pada bidang mengakibatkan antara kedua zat cair itu semakin susah untuk bercampur. Nah, tegangan ini yang terjadi pada air. Tegangan terjadi pada air akan bertambah dengan penambahan garam-garam anorganik atau senyawa-senyawa elektrolit, tetapi akan berkurang dengan penambahan senyawa organik tertentu, antara lain sabun. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa penambahan emulgator akan menurunkan dan menghilangkan tegangan permukaan yang terjadi pada bidang batas sehingga antara kedua zat cair tersebut akan mudah bercampur. Lalu teori yang kedua itu teori orientasi bentuk baji atau oriented wedge. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang kelompok hidrofilik, bagian yang suka pada air, dan lipofilik, atau bagian yang suka pada minyak. Oke, lanjut teori ketiga keempat. Romli, masih bisa atau mau saya oper? Boleh, Pak, lanjut. Teori terjadinya emulsi. Untuk mengetahui proses terbentuknya emulsi, dikenal empat macam teori yang melihat proses terjadinya emulsi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, teori interpartial film. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase disperse. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Dengan kata lain, fase disperse menjadi stabil. Untuk memberikan stabilitas maksimum pada emulsi, syarat emulgator yang dipakai adalah A. Dapat membentuk lapisan film yang kuat tapi lunak. Yang B. Jumlahnya cukup untuk menutup semua permukaan partikel fase disperse. Yang C. Dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Yang keempat, teori electric double layer, lapisan listrik ganda.
Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan akan bermuatan sejenis. Sedangkan lapisan berikutnya akan bermuatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha dari partikel minyak yang akan menggandakan penggabungan menjadi satu molekul besar. Karena susunan listrik yang menyelubungi setiap partikel minyak mempunyai susunan yang sama. Dengan demikian, antara semua partikel akan tolak-menolak dan stabilitas emulsi akan bertambah. Terjadinya muatan listrik disebabkan oleh salah satu dari ketiga cara di bawah ini. Yang A, terjadinya ionisasi dari molekul pada partikel. Apa? Loading ya? Lanjut Tom, udah. Oke. Okay. Pak. Udah ya, oke. Okay. Teori yang ketiga, teori interfasial film. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase disperse. Dengan terbentuknya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Dengan kata lain, fase disperse menjadi stabil. Untuk memberikan stabilitas maksimum pada emulsi, syarat emulgator yang dipakai adalah pertama, dapat membentuk lapisan film yang kuat tapi lunak, lalu yang B, jumlahnya cukup untuk menutupi semua perempahan partikel fase disperse, yang C, dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Teori terjadinya emulsi yang keempat adalah teori electric double layer atau lapisan listrik ganda. Jika minyak terdispersi dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan bermuatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha dari partikel minyak yang akan menggandakan penggabungan menjadi satu molekul besar. Karena susunan listrik yang menyelubungi setiap partikel minyak mempunyai susunan yang sama, dengan demikian antara sesama partikel akan tolak-menolak dan stabilitas emulsi akan bertambah. Terjadinya muatan listrik disebabkan oleh salah satu ketiga cara di bawah ini. Yang pertama adalah terjadinya ionisasi dari molekul pada permukaan partikel. Lalu yang kedua, terjadinya absorpsi ion oleh partikel dari cairan di sekitarnya. Lalu yang ketiga, terjadinya gesekan partikel dengan cairan di sekitarnya. Oke, kita lanjut ke contoh bahan pengemulsi. Mutiara. Bisa dilanjut, mutiara. Mutiara ada? Yang baca apa sini, Pak? Oke, boleh. Silakan, Go. Bahan pengemulsi atau emulgator. Emulgator alam. Emulgator alam yaitu emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit. Dapat digolongkan menjadi tiga golongan. Pertama, emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan. Gum arob. Sangat baik untuk emulgator tipe O per W dan untuk obat minum. Kestabilan emulsi yang dibuat dengan gum arob berdasarkan dua faktor, yaitu kerja gum sebagai koloid pelindung, terbentuknya cairan yang cukup kental sehingga laju pengendapan cukup kecil, sedangkan masa muda dituang atau tixotropi, lemak-lemak padat, PGA sama banyak dengan lemak padat, minyak atsiri, PGA sama banyak dengan minyak atsiri, minyak lemak, PGA 1,5 kali berat minyak, minyak lemak, plus minyak atsiri plus zat padat larut dalam minyak lemak. Bahan baku cair BJ tinggi seperti kloroform dan bromoform. Balsam-balsam, oleum, licorice aceli, tragakan, agar-agar, kondrus, emulgator lain,
pektin, metil selulosa, CMC 1-2%. Nah, di sini kita lihat pengembangan emosi atau emulgator. Emulgator alam, yaitu diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit. Dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan, contohnya dari gom arab. Nah, ini sangat baik untuk emulgator tipe OE atau sediaan emosi tipe minyak dalam air. Kesabaran emosi yang dibuat dengan gom arab berdasarkan 2 faktor, yaitu kejagoan sebagai kualitas lindung, lalu terbentuknya cairan yang cukup kental, sehingga laju pengendapan kecil, sedangkan massa mudah dituang. Lemak-lemak padat, untuk lemak-lemak padat ini PGA-nya dibuat sama banyak. Dan untuk minyak atsiri, PGA-nya dibuat sama banyak dengan minyak atsiri. Untuk lemak padat, PGA-nya atau gom arabnya dibuat setengah kali berat minyak. Untuk minyak lemak plus minyak atsiri plus zat padat larut dalam minyak lemak, bahan obat cair BJ tinggi seperti kloroform dan bromoform. Lalu ada balsam-balsam, minyak lemaknya, jadi minyak lemaknya ini ada juga oleh eukaris. Jadi kalau untuk minyak lemak, dia PGA-nya setengah kali berat. Jadi untuk yang minyak lemak, minyak atsiri, obat cair dengan BJ tinggi, kloroform, balsam-balsam, dan oleh eukaris, dia pakai PGA-nya setengah kali berat minyak. Emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan selanjutnya adalah contohnya tegakan, agar-agar, kondus, dan emulgator lain seperti pektin, metiselulosa, CMCNA 1-2%. Emulgator alam berikut contohnya, lanjut, Guh. Emulgator alam itu emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit, dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama kuning telur, adep selanae. Terus yang ketiga emulgator alam dari tanah mineral. Isinya itu vegam atau magnesium, aluminium, silikat. Terus bentonit. Yang keempat emulgator buatan. Isinya sabun, twin, 20:40, 60:80. Span 20:40:80. Untuk cara pembuatan emulsi, dikenal 3 metode dalam pembuatan emulsi, yaitu pertama metode gom kering atau metode kontinental, yang kedua metode gom basah atau metode Inggris, yang ketiga metode botol atau metode botol forbes. Oke, emulgator bahan alam selanjutnya contohnya adalah emulgator dari alam dari hewan. Jadi contohnya kuning telur dan lain sebagainya. Emulgator dari tanah mineral contohnya vigum atau magnesium, aluminium silikat dan bentonit. Lalu emulgator buatan. Katanya sabun, twin 20, 40, 60, 80, serta sama ya, span 20, 40, dan 80. Untuk cara pembuatan emulsi sendiri dikenal 3 metode, yaitu pertama gom kering atau kontinental, lalu gom basah atau metode Inggris, lalu yang ketiga metode botol atau metode botol pops. Cara membedakan tipe emulsi. Oke. Siapa yang mau baca, silakan. V, boleh, Pak. Iya, V. Lanjut, V. Berikutnya, cara membedakan tipe emulsi. Beberapa cara untuk membedakan tipe emulsi. Yang pertama itu dengan pengenceran fase. Emulsi yang sudah terbentuk dapat diencerkan dengan fase luarnya. Emulsi tipe OE dapat diencerkan dengan air, sementara kamar mandi bayar nggak? Bayar lah. Berapa? Ada lu, maaf bocor. Ada 3.000. Sementara emulsi W/O dapat diencerkan dengan minyak. Dengan yang kedua itu dengan pengecetan atau pemberian warna. Zat warna yang larut dalam fase luar emulsi akan tersebar merata jika dimasukkan ke dalam emulsi. Di bawah mikroskop akan terlihat sebagai berikut. Pertama, emulsi diberi larutan suben 3 atau larutan dalam minyak dapat memberi warna merah pada emulsi tipe W/O.
Yang kedua, emulsi diberi larutan metilen biru atau larut dalam air akan memberikan warna biru pada emulsi tipe O sesuai. Dan yang ketiga, dengan kertas saring. Kertas saring yang dilapisi emulsi jika meninggalkan noda minyak berarti tipe emulsi O, sebaliknya jika terjadi basah merata berarti emulsi tersebut tipe O/W, oil atau water. Dan yang keempat adalah dengan konduktivitas listrik. Emulsi yang dicelupkan dalam rangkaian seri alat listrik dengan kawat, lampu neon, dan stok kontak. Jika lampu neon menyala berarti tipe emulsi oil/water. Sedangkan jika lampu neon mati berarti emulsi tipe water/oil. Maaf, itu benar bacanya water dan oil. Ya, kan itu tipenya, tipe WO, tipe OW gitu, V. Oh, bukan ya. Bukan singkatan dari water oil, bukan. Bukan. Jadi tipe oil in water atau water in oil. Oh iya, disingkat berarti ya, Pak. WO. Ya. Oke, kita lanjut ke cara membedakan tipe emulsi ya. Pertama, ada 4 cara nih. Yang pertama adalah dengan pengencangan fase. Jadi emulsi yang sudah terbentuk dapat diencerkan dengan fase luarnya. Untuk tipe emulsi oil dalam minyak dalam air atau oil in water dapat diencerkan dengan air. Sementara emulsi WO atau air dalam minyak tidak dapat diencerkan dengan minyak. Dapat diencerkan dengan minyak karena dia, kita lihat lagi, tinggal tergantung dari fase luarnya. Kalau fase luarnya air, berarti dia didapat diencerkan dengan air, berarti dia OE atau minyak dalam air, karena bisa diencerkan dengan air. Tapi kalau dia bisa diencerkan dengan minyak, berarti dia fase luarnya atau fase eksternal adalah minyak atau air dalam minyak, tipe emulsinya. Lalu yang kedua adalah dengan pengecatan atau pemberian warna. Zat warna yang larut dalam fase luar emulsi akan tersebar rata jika dimasukkan ke dalam emulsi. Di bawah mikroskop dapat terlihat sebagai berikut. Emulsi diberi larutan sudan 3 atau larut dalam minyak, maka dapat memberikan warna merah. Lalu emulsi tersebut merupakan tipe WO atau air dalam minyak. Kenapa? Karena si sudan 3 ini larut dalam minyak. Jadi fase luarnya adalah si air, si minyak. Makanya dia memberikan warna merah atau memberikan warna membentuk warna merah pada tipe emulsi air dalam minyak. Sedangkan untuk metilen blue yang larut dalam air, dia akan memberikan warna biru pada tipe emulsi air minyak dalam air atau oil in water. Yang ketiga adalah metode kertas saring. Kertas saring yang diterapi emulsi akan menimbulkan noda minyak seperti tipe, berarti dia tipe WO karena nggak usah emulsi ya. Kalau kalian lagi makan gorengan pakai tisu juga tuh minyak nempel kan di tisu gitu. Itu udah kelihatan. Jadi contoh simpel sih sebenarnya. Sebaliknya jika terjadi basah merata seperti emulsi, berarti dia emulsi minyak dalam air karena fase luarnya atau fase pembawanya adalah air. Lalu konduktivitas listrik. Emulsi yang dicelupkan dalam rangkaian seri alat listrik dengan kawat, lampu neon, dan stop kontak. Jika lampu neon menyala, berarti tipe emulsi oil in water. Karena dia fase luar air. Air kan adalah konduktivitas yang baik untuk menghantarkan listrik. Sedangkan jika lampu neon mati, maka dia tipe emulsinya adalah water in oil atau minyak, air dalam minyak. Oke, lanjut V. Nanggung V, satu slide lagi V. Kira-kira stabilitas emulsi. Emulsi dikatakan tidak stabil bila mengalami proses pertama, yaitu krim. Yaitu terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase discharge lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming bersifat reversible, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan terdispersi kembali. Dan yang kedua itu ada coalescence atau cracking, atau disebut juga dengan cracking, yaitu pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak
dan butir minyak akan koalesen atau menyatu. Sifatnya itu irreversibel, tidak bisa diperbaiki. Hal ini dapat terjadi karena pertama ada peristiwa kimia, seperti penambahan alkohol, perubahan pH, penambahan CaO atau CaCl2. Dan ada juga dikarenakan peristiwa fisika, seperti pemanasan, penyaringan, pendinginan, dan pengadukan. Ketiga itu ada inversi, yaitu peristiwa berubahnya sekonyong-konyong tipe emulsi water in oil menjadi oil in water, atau sebaliknya, dan sifat itu irreversible. Nah, kita masuk ke stabilitas emosi. Emosi dapat dikatakan tidak stabil bila mengalami hal sebagai berikut. Yang pertama adalah creaming, yaitu terpisahnya emosi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase disperse lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming bersifat irreversible, artinya bila dikocok perlahan akan terdispersi kembali. Lalu yang kedua adalah coalescence dan cracking atau breaking, yaitu pecahnya emosi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan koalesen atau menyatu. Sifatnya bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Hal ini bisa terjadi karena pertama peristiwa kimia meliputi penambahan alkohol, perubahan pH, penambahan CaO atau CaCl2. Lalu yang kedua peristiwa fisika meliputi pemanasan, penyaringan, pendinginan, dan pengadukan. Peristiwa yang ketiga yaitu inversi atau peristiwa berubahnya sekonyong-konyong tipe emosi dari WO menjadi OW atau sebaliknya dan sifatnya irreversible. Jadi yang poin dua ketiga ini memang jatuhnya jadi udah rusak ya emosinya karena tidak bisa didispersikan lagi atau didispersikan kembali oleh proses pengocokan karena memang sudah terjadi entah dia cracking atau breaking atau cracking, koalesen, atau inversi. Jadi kalau cracking, breaking, atau koalesen ini memang ada dua faktor, yaitu proses peristiwa kimia dan fisika, sedangkan inversi adalah rusak emosi karena perubahan tipe. Ya jelas ya, kalau misalnya udah dia udah berubah nih dari tipe asia pembawanya pas luarnya adalah minyak, jadi air. Jadi kan pasti fase minyaknya itu udah nyampur semua jadi satu atau membentuk koalesen atau menyatu. Makanya jadi fasenya berubah menjadi tadinya WO menjadi OW. Kayak gitu. Oke. Mau cukup atau mau lanjut slide berikutnya, materi berikutnya? Gimana? V, selfie? Atau Sally, atau Tommy, Iskandar, Teguh, tadi yang saya panggil-panggil aja nih. Lanjutannya terus, Pak Gas. Oke, Gas ya. Siap-siap. Oke, mantap, Teguh. Ya. Kita masuk ke... Nah, ini sebenarnya awal abisotasi sih sempat bahas juga nih dikit. Kita lanjut aja ya. Ke farmaseutik dasar tentang beyond use date. Oke. Boleh dilanjut. Siapa yang mau baca? Nia Febriana boleh. Hovifa boleh. Sally boleh, silakan. Lanjut, Pak. Oke, ya. Pak. Bahasa Inggris sih. Oke, berikutnya use date. Waktu kadaluarsa didefinisikan sebagai satuan waktu di mana suatu produk dapat dipertahankan atau tetap memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan pada saat katanya atau dalam batas itu selama periode penyimpanan hingga digunakan. Tanggal kadaluarsa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu expiration date atau best before death, dan yang kedua itu beyond use date. Oke. Ya. Kita lanjut ke beyond use date.
Waktu kadaluarsa didefinisikan sebagai satuan waktu di mana suatu produk dapat dipertahankan atau tetap memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan pada saat pembuatannya atau dalam batas tertentu selama periode penyimpanan hingga digunakan. Untuk tanggal kadaluarsa sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ED atau expiration date atau best before date. Dan yang kedua adalah beyond use date. Nah, nanti kita bahas satu. Oke. Boleh dilanjut siapa? Silakan. Satu lagi deh, Pak. Ya, expiration date adalah tanggal yang ditetapkan berdasarkan waktu kadaluarsa yang sejak produk dibuat. Atau disebut juga dengan beyond use date atau adalah batas waktu setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan atau dirusak. Kemasan tapi kemasan yang langsung bersambungkan dengan seperti botol, kondal, stir, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Expiration date atau ED atau best before date adalah tanggal yang ditetapkan berdasarkan waktu kadaluarsa yang dihitung sejak produk dibuat atau manufacture date. To beyond use date sendiri adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau ditusuk. Kemasan primer di sini berarti kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat seperti botol, ampul, vial, blister, dan lain-lain. Oke. Perbedaan dari ED dan beyond use date. Oke, Sel, dibaca, Sel. Oke, Pak. Perbedaannya, expire date menggambarkan batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka. Sedangkan beyond use date dihitung sejak wadah produk dibuka. Oh, kayak antibiotik gitu ya, Pak? Iya, jadi untuk perbedaannya sendiri, si ED menggambarkan batas waktu penggunaan obat telah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka. Jadi kalau si ED ini dari pabrik sampai sebelum digunakan. Tapi kalau untuk beyond use date sendiri adalah dihitung sejak wadah produk dibuka, seperti keterangan tadi nih. Jadi untuk beyond use date ini adalah penggunaan pada saat dihitung terhadap kemasan primer dibuka. Baik itu sirup, ampul, vial, jadi yang memang sebenarnya langsung bersentuhan dengan si zat aktifnya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, Sel. Oke, lanjut, Sel. Beyond use date dan expire date menentukan batasan waktu di mana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Suatu produk obat yang stabil berarti memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang tidak berubah dari spesifikasi yang sudah ditetapkan. Dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik obat, baik selama penyimpanan maupun penggunaan. Menurut the US Pharmacopoeia atau USP, beyond use date sebaiknya dicantumkan pada etiket wadah obat untuk memberikan batasan waktu kepada pasien kapan obat tersebut masih layak untuk digunakan. Informasi beyond use date ini dapat ditentukan berdasarkan informasi dari produk. Informasi beyond use date ini dapat ditentukan berdasarkan informasi dari pabrik obat ataupun dari pedoman umum dalam USP. Penetapan beyond use date pada wadah sebagian besar obat diatur oleh regulasi masing-masing negara. Seperti halnya USP, the National Association of Board of Pharmacy atau NABP merekomendasikan agar beyond use date dicantumkan pada etiket obat. Okay.
BUD dan ED menentukan batasan waktu di mana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Suatu produk obat yang stabil berarti memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang tidak berubah dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik obat, baik selama penyimpanan maupun penggunaan. Menurut USP atau United States Pharmacopeia, ion use date sebaiknya dicantumkan pada etiket wadah obat untuk memberikan batasan waktu kepada pasien kapan obat tersebut masih layak untuk digunakan. Informasi ion use date ini dapat ditentukan berdasarkan informasi dari pabrik obat ataupun dari pedoman umum dalam United States Pharmacopeia. Penetapan BUD pada wadah sebagian besar obat diatur oleh regulasi masing-masing negara. Seperti halnya USP, the National Association of Board of Pharmacy atau NABP merekomendasikan agar BUD dicantumkan pada etiket obat. Nah, ini sebenarnya udah muncul ya pada rumah sakit-sakit yang memang sebenarnya dia udah ikut akreditasi. Nah, ini penting nih di label itu dicantumkan selain nama pasien, tanggal, terus alamat, nama pasien, tanggal, di sini juga ada keterangan BUD. Coba nanti saya cariin contoh dari gambar etiket yang memang sudah ada BUD-nya. Oke, kita lanjut terhadap kesulitan penetapan BUD. Oke, boleh dilanjut siapa? Takutnya saya tunjuk lagi di jalan nih. Safety boleh dua. Boleh, safety. Karena safety. Kesulitan penetapan BUD. Yang pertama, penetapan BUD merupakan suatu masalah yang kompleks karena berkaitan dengan molekul obat dengan sejumlah gugus fungsi reaktif, bahan tambahan yang beragam, wadah obat, dan kondisi penyimpanan maupun penggunaan obat yang bervariasi. Yang kedua, penghalang utama dalam penetapan BUD pada etiket obat adalah kurangnya ketersediaan informasi stabilitas obat. Ilmu yang menjadi cikal bakal penetapan BUD adalah kinetika kimia yang membahas mengenai laju reaksi perubahan kimia obat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi awal dan akhir obat, jenis pelarut, tekanan udara, serta suhu. Yang ketiga, idealnya. Bukti yang tepat untuk menentukan BUD hanya dapat diperoleh melalui penelitian yang spesifik terhadap obat dengan bentuk sediaan tertentu. Penelitian secara kuantitatif dapat dilakukan menggunakan high performance liquid chromatography atau HPLC dan metode analisis lainnya yang sesuai. Berikutnya adalah kesulitan penetapan BUD. Penetapan ion use date merupakan satu masalah yang kompleks karena berkaitan dengan molekul obat dengan sejumlah gugus fungsi reaktif, bahan tambahan yang beragam, wadah obat, dan kondisi penyimpanan maupun penggunaan obat yang bervariasi. Penghalang utama dalam penetapan ion use date pada etiket obat adalah kurangnya ketersediaan informasi stabilitas obat. Ilmu yang menjadi cikal bakal penetapan ion use date adalah kinetika kimia yang membahas mengenai laju reaksi perubahan kimia obat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi awal dan akhir obat, jenis pelarut, tekanan udara, serta suhu. Idealnya, bukti yang tepat untuk menentukan ion use date hanya dapat diperoleh melalui penelitian yang spesifik terhadap obat dengan bentuk sediaan tertentu. Penelitian secara kuantitatif dapat dilakukan menggunakan high performance liquid chromatography atau HPLC dan metode analisis lain yang sesuai. Oke, ion use date produk steril. Oke. Lanjut safety Berta. Pada saat produk steril dibuka terjadi paparan dengan lingkungan di sekitarnya. Udara, uap air, dan mikroorganisme dapat masuk dan menyebabkan perubahan fisika dan kimia serta kontaminasi mikroorganisme.
Perubahan fisika dan kimia dipercepat oleh meningkatnya suhu, sedangkan kontaminasi mikroorganisme dapat menyebabkan penularan penyakit infeksi. Produk steril biasanya tidak mengandung pengawet, oleh karena itu dapat terkontaminasi oleh bakteri dan menjadi sumber penularan penyakit infeksi. Ini sebentar ya, saya contohin etiket untuk sediaan oral yang ada di tempat saya. Nah, ini dia muncul ada ditampilkan Beyond Use Date-nya. Bentar ya, saya screen. Nah, ini muncul nih di sini. Jadi memang standarnya untuk etiket penggunaan oral ini salah satu contoh sediaan tablet sih, bukan sediaan rekonstitusi seperti injeksi, sorry, seperti antibiotik yang perlu direkonstitusi atau sediaan injeksi yang perlu direkonstitusi. Nah, ini untuk yang tablet ini memang tidak dicantumkan nih BUD-nya. Tapi dia di sini dituliskan. Di sini ada keterangannya, keterangan instalasi farmasinya, lalu keterangan nomor resepnya, keterangan tanggal resepnya, keterangan nomor medical record pasien, lalu keterangan dokter penulis atau DPJP, nama pasiennya, dan ini ada tanggal lahirnya. Ini meliputi di sini juga ada keterangan ruang rawat inapnya. Tuh, di sini ada nama obatnya dengan aturan pakainya, dan di bawahnya ada jumlah ED dan BUD. Nah, untuk yang ED memang tidak kita tampilkan, tapi biasanya yang BUD ditampilkan itu di sediaan-sediaan yang rekonstitusi, baik itu injeksi rekonstitusi ataupun antibiotik rekonstitusi yang untuk oral, kayak gitu. Nah, ini contohnya nih BUD yang memang sebenarnya udah standar untuk ditampilkan di etiket penggunaan obat oral. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang tadi. Oke. Beyond Use Date products yang steril. Nah, pada saat produk steril dibuka dengan terjadi paparan dengan lingkungan yang di sekitarnya. Udara, uap air, dan mikroorganisme dapat masuk dan menyebabkan perubahan fisika dan kimia serta kontaminasi mikroorganisme. Perubahan fisika dan kimia dipercepat oleh meningkatnya suhu, sedangkan kontaminasi mikroorganisme dapat menyebabkan penularan penyakit infeksi atau infeksi nosokomial atau infeksi tambahannya. Produk steril biasanya tidak mengandung pengawet, oleh karena itu dapat terkontaminasi oleh bakteri dan menjadi sumber penularan penyakit infeksi. Oke, boleh dilanjut, silakan siapa? Yulita, Pak. Ya, silakan Yul. Beyond Use Date produk steril, contoh. Expiration date larutan dexamethasone fosfat dalam single-use vial yang belum dibuka adalah 2 tahun, sedangkan setelah diencerkan, beyond use date pada suhu 2-8 derajat Celcius adalah 24 jam. ED serbuk injeksi ceftriaxone 1 gram dalam vial yang belum dibuka adalah 3 tahun, sedangkan setelah direkonstitusi, BUD sifat fisika dan kimia stabil selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius dan selama 4 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius. Single use vial ceftriaxone yang telah direkonstitusi harus segera digunakan. Single use dan single vial dose atau SV
D. Sediaan injeksi diberikan hanya kepada satu pasien untuk satu kali pengobatan atau prosedur. Siring dan jarum yang telah digunakan atau diinjeksikan kepada pasien sudah terkontaminasi dan seharusnya tidak boleh digunakan kepada pasien atau via lain. Penggunaan multidose vial atau MDV juga sebaiknya hanya kepada satu pasien dan disimpan dalam refrigerator dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Sediaan single use dan single dose mengandung sedikit atau bahkan tanpa pengawet sehingga mudah terkontaminasi dan menjadi sumber infeksi. Bahkan di dalam sediaan multidose yang mengandung pengawet, bakteri masih dapat hidup selama kurang lebih 2 jam sebelum efek pengawet maksimal. Oke, untuk being used date, produksi contohnya expiration date, larutan dexamethasone fosfat dalam single use vial yang belum dibuka adalah 2 tahun. Sedangkan setelah diencerkan, being used date pada suhu 2-8 derajat Celcius kulkas adalah 24 jam. Expiration date, serbuk injeksi ceftriaxone 1 gram dalam vial yang belum dibuka adalah 3 tahun. Sedangkan setelah direkonstitusi, bioinjustice cifersika dan kimia stabil selama 24 jam pada suhu ruang 25 derajat Celcius, selama 4 hari pada suhu kulkas 2-8 derajat Celcius, dan single-use vial ceftriaxone yang telah direkonstitusi harus segera digunakan. Single-use dan single vial dose sediaan injeksi diberikan hanya kepada satu pasien untuk satu kali pengobatan atau prosedur. Siring dan jarum yang telah digunakan atau diinjeksikan kepada pasien sudah terkontaminasi dan seharusnya tidak boleh digunakan kepada pasien atau via lain. Penggunaan multidose vial atau MDV juga sebaiknya hanya kepada satu pasien dan disimpan dalam suhu kulkas atau 2-8 derajat Celcius. Sediaan single use dan single dose mengandung sedikit atau bahkan tanpa pengawet, sehingga mudah terkontaminasi dan menjadi sumber infeksi. Bahkan di dalam sediaan multidose yang mengandung pengawet, bakteri masih dapat hidup selama kurang lebih 2 jam sebelum efek pengawet maksimal. Nah, ini di sini kalian bisa lihat contohnya. Jadi di sini kelihatan nih, dia sodium tiosulfat injeksi USP 10% atau 100 mg per mili atau 1 gram dalam 10 mili. Nah, di sini keterangannya single dose vial. Ya, kurang jelas ya gambarnya ya. Nah, coba kalian lihat di sini antara si pertanyaan yang lebih diketerangkan adalah si single dose file-nya, single use file-nya, sama multi dose file. Kalian lihat di sini, biasanya memang kalau untuk sediaan-sediaan yang rekonstitusi injeksi seperti ini atau memang yang untuk multi dose file atau single dose file ataupun single dose use, ini memang semuanya bisa kalian lihat di keterangan produknya. Tuh. Oke, kita lanjut ke USP mengelompokkan tingkat risiko kontaminasi produk steril menjadi 5. Oke. Boleh dilanjut siapa? Silakan. Ada yang mau lanjut? Saya lagi nggak apa-apa, Pak. Oke, boleh. Nggak bosan kok. Nggak bosan. Tingkat risiko kontaminasi produk steril menjadi 5, yaitu 1. Segera digunakan, pemberian injeksi dilakukan dalam waktu 1 jam sesudah penyiapan atau pencampuran sediaan injeksi. Yang kedua, rendah. Penyiapan sediaan injeksi dilakukan di laminar airflow, rock batch, atau biological safety cabinet yang memenuhi persyaratan partikel dan mikroba, ISO, dan tahapan pencampurannya sedikit. Misalnya, rekonstitusi sediaan injeksi antibiotik vial 1 dosis. Ruang ISO kelas 5 adalah salah satu klasifikasi ruang bersih
Cleon room yang digunakan untuk melakukan pencampuran sediaan injeksi secara aseptik. Persyaratan ruang ISO kelas 5 adalah jumlah partikel yang berukuran 0,5 mikrometer tidak lebih dari 3.520 partikel per meter kubik dan jumlah mikroba kurang dari 1 CFU per meter kubik. Oke. USP Pharmacopoeia mengelompokkan United States Pharmacopoeia mengelompokkan tingkat risiko kontaminasi terhadap steril menjadi 5. Jadi yang pertama adalah segera digunakan. Pemberian injeksi dilakukan dalam waktu 1 jam sesudah penyiapan atau penyiapan sediaan injeksi. Lalu yang kedua, tingkat rendah. Penyiapan sediaan injeksi dilakukan di LAF, Laminar Airflow Workbench, atau LAFW, atau Biological Safety Cabinet, atau BSC, yang memenuhi persyaratan partikel dan mikroba ISO kelas 5, dan tahapan penyiapannya sedikit, misalnya rekonstruksi sediaan injeksi antibiotik vial 1 dosis. Untuk ruang ISO kelas 5 sendiri adalah salah satu klasifikasi ruang bersih atau clean room yang digunakan untuk melakukan pencampuran sediaan injeksi secara aseptik. Persyaratan ISO kelas 5 adalah jumlah partikel yang berukuran 0,5 mikrometer tidak lebih dari 3.520 partikel per meter persegi per kubik, meter kubik, dan jumlah mikroba kurang dari 1 CFU per meter kubik. Oke. Tingkatan berikutnya, boleh dilanjut, silakan siapa? Siapa yang mau lanjut? Travelina boleh, Pak. Boleh, silakan. US Pharmacopoeia mengelompokkan tingkat risiko kontaminasi produk steril menjadi 5, yaitu 3. Yang ketiga, rendah dan diberikan dalam waktu 12 jam. BUD penyiapan sediaan injeksi dilakukan di ruang ISO kelas 5. Tahapan pencampurannya sedikit dan diberikan dalam waktu 12 jam BUD. 4. Yang sedang. Penyiapan sediaan injeksi dilakukan di ruang ISO kelas 5 dan tahapan pencampurannya banyak atau produk steril digunakan untuk lebih dari satu pasien atau pasien steril digunakan untuk satu pasien namun beberapa kali penggunaan. Yang kelima, tinggi. Penyiapan sediaan injeksi dengan bahan obat yang tidak steril atau penyiapan sediaan steril dengan bahan obat steril namun tidak dilakukan di ruang ISO kelas 5 atau waktu saat sterilisasi sediaan injeksi dilakukan lebih dari 6 jam waktu penyiapan atau pencampuran. Oke, tingkat berikutnya adalah rendah dan diberikan dalam waktu 12 jam. BNUSD penyiapan sediaan injeksi dilakukan di ruang ISO kelas 5, tahap pencampurannya sedikit dan diberikan dalam waktu 12 jam BNUSD. Tingkat berikutnya adalah sedang, atau yang keempat, penyiapan sediaan injeksi dilakukan di ruang ISO kelas 5 dan tahap pencampurannya banyak. Atau produk steril digunakan saat untuk lebih dari satu pasien. Atau produk steril digunakan untuk satu pasien namun untuk beberapa kali penggunaan. Tingkat berikutnya adalah tinggi. Penyiapan injeksi dengan bahan obat yang tidak steril atau penyiapan sediaan steril dengan bahan obat steril namun tidak dilakukan di ruang ISO kelas 5 atau waktu atau saat sterilisasi sediaan injeksi dilakukan lebih dari 6 jam waktu penyiapan atau pencampuran. Nah, ini waktu kadaluarsa atau BNUSD sediaan injeksi menurut kategori resiko atau kontaminasi. Jadi di sini untuk suhu penyimpanannya, suhu kamar atau kurang dari 25 derajat, suhu gas 12 sampai 8 derajat, lalu suhu beku kurang dari 10 derajat. Nah, untuk BNUSD resiko kontaminasi rendah, untuk suhu kamar dia maksimal hanya boleh digunakan 48 jam boleh disimpan. Lebih dari itu tidak boleh. Untuk suhu kulkas dia 14 hari boleh, masih boleh digunakan. Untuk suhu beku dia 45 hari. Nah, ini suhu beku sendiri berlaku untuk semua sediaan, baik itu resiko kontaminasi rendah, sedang, maupun tinggi. Sedangkan untuk resiko kontaminasi sedang, di suhu kamar maksimum 30 jam boleh digunakan, tapi lebih dari itu tidak boleh. Lalu untuk suhu kulkas maksimum 9 hari. Lalu untuk resiko kontaminasi tinggi, suhu kamar dia 24 jam, lalu kulkas dia 3 hari, sedangkan
tadi ya, suhu beku untuk semua resiko kontaminasi bisa berlaku sampai 45 hari. Oke. Kayaknya cukup ya. Nanti saya panggil suruh baca, nggak ada yang nyawet lagi. Takut nggak ada yang nyawet. Oke, cukup ya. Slide 12. Tentang waktu kadaluarsa. Sediaan injeksi. Oke, saya input absen dulu. 30 kurangi 2, 28. Kurang satu orang nih. 30 kurangi 2 kan 28. Kamu ada 29. Kira-kira siapa yang nggak masuk? Ada yang tahu nggak? Atau mau diabsen aja? Sulis, Pak. Sulis. Oh, oke. Okay. Ade udah dikurangin Ade, Pak. Udah. Sulis ya, yang nggak ada ya? Oke. Okay. Oke, sudah saya input absennya, tinggal kalian cek di siang masing-masing. Oke, kalau saya cukupin hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf sebelum dan sudahnya. Selamat sore, selamat sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, makasih Pak. Rom, posisi di mana Rom?